Itu Baik itu orang itu orang banyak itu banyak ngaku-ngaku. ngaku-ngaku. Membela Rasulullah, tapi tanpa sadar itu mereka sebenarnya membuat citra Rasulullah itu jadi rendah. Nah, caranya hati-hati kalau soal Rasulullah. Lisan manapun memuji Rasulullah itu tidak akan bisa, saking kerennya, saking hebatnya, saking supernya Rasulullah. Nah, kok terus dimaknai Rasulullah mengecek-ecek, suruh akan apa menyuruh jenggot sunat kepada semua orang, yang gak mungkin loh. Yang disuruh Rasulullah berjenggot itu kan yang jenggotnya bikin gak. Nah, yang kene yang mesti Mas Fatur ini, Mas Fatur ini jenggotnya wangan. Nah, jenggotnya itu malah waku. Oh, Mas Fatur ini tahu jenggotnya malah waku. Ini jenggotnya seimbang, balancingnya, balancing. Keseimbangan secara estetik itu pas. Aku bayangke kaca ngu jenggot tak kira. Cak. Mari ngono kok jawabane. Nyok gedong. Sakiman jenggotane. Iya. Ora mungkin Kanjeng Nabi akan sakiman tampil jelek ngono iki. Ora mungkin ya. Hadisnya sahih, iya sahih. Hadisnya sahih, yang baca hadis yang bego, yang memahami hadis yang bego itu. Mas Narto tadi teringat masalah. Melodi, memori. Aduh ya Allah. Nah, karena ini karena Rasulullah ganteng, sunatnya itu bukan masalah sekedar memelihara atau tidak memelihara jenggot. Sunatnya itu kita ikut tampil ganteng karena kita pengikutnya Rasulullah. Jangan tampil menjijikkan. Kalau jenggot itu membuat wajahmu menjijikkan, jangan dong.